untuk Bapak Irwansyah di Johor, Malaysia. Ada 8 piece golok pesanan beliau yang akan saya kirim insya Allah sore hari ini. Yang pertama yang saya akan review adalah ini ya. Ini golok spesial pesanan dari orang dapat juga Bapak Ferry. Bapak Ferry di Depok. Rumahnya masih satu daerah dengan saya. Alhamdulillah goloknya sudah selesai. Ini golok cukup sultan ya. Nah, dari baja Panadis 8. Ya, sudah di logo dengan logo beliau 30 cm dengan diukir handle-nya adalah ukir semar ya. Ini pernyataan beliau yang dari ukir semar di handle maupun di sopalnya ya. Insyaallah akan saya kirim sore ini Bapak Ferry di Depok. Kemudian yang kedua ini goloknya kemarin Bapak Alek di Pekanbaru. Golok kopak sawing 35 cm dengan baja adalah N695 ya. Disalut dengan kuningan. Ini minta digrafir beliau. Jadi saya grafir dulu, soalnya sore ini akan saya kirim. Bapak Alek di Pekanbaru beliau. Ya. Kemudian ada yang 8 piece nih. Bapak Irwansyah di Johor, Malaysia. Ini yang pertama pesan beliau. Ya, dengan ukir buto bungkem. Sopalnya juga diukir ya. Ukirannya sangat cakep ya. Dengan kayu yang cukup unik, kayu yang agak langka ya. Ini kayu setigi laut. Ini kayu setigi laut. Kemudian di aksesnya adalah tanduk dengan panjangnya adalah 40 cm. Nah, bilahnya adalah baja Willys dengan model modelnya Bowie Salam Nunggal ya. Ini seperti parang Toraja sebenarnya. Ya, seperti parang 40 cm. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga pesanannya. Ya, golok petok dengan ukir Garuda ya, burung Garuda. Dengan bajanya adalah baja K340. Sudah di marking ya. Atau sudah di grafir. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ini golok ceker kidang ya, dengan kayu johar ya. Kemudian aksesorisnya adalah tanduk. Nah, ini baja K110, modelnya adalah candung atau ujung turun candung. Ini yang keempatnya ya, golok togok full tanduk bule katila. Ini katila ya, ini tanduk bule katila. Jadi tanduk bule yang agak hitam-hitaman, lebih dominan hitam ketimbang bule. Ini bilahnya adalah baja bearing. Baja bearing 32 cm. Ya, sudah di marking juga dengan marking beliau. Ya, nama Haji Irwan Haji Safar. Irwan Haji Safar. Golok togok. Kemudian masih ada dua lagi nih, sama nih togok juga. Togok juga ya. Togok dengan bilahnya adalah baja Willys Gen 2 di mirror polish 30 cm sama full tanuk hitam. Ya. Nah, ini pesanan beliau juga nih. Kemudian yang ketiga ini ada ya, ada gocil 20 cm. Itu full tanuk hitam kombinasi tanuk putih terkulit. Bilahnya juga baja Willys ya, udah di marking dengan nama beliau. Ini 20 cm enak banget ini buat main sembelih tarik atau sembelihan. Ini Willys Gen 1 yang ini. Ya. Kemudian ini ada golok yang biasa ya. Golok dari full kayu snorkeling, bilahnya adalah baja bearing 30 cm. Nah, ini juga main sembelian, untuk sembelian model dorong. Nah, ini dengan tangan apa handle-nya adalah sepak lodong, kemudian ada grip-nya di sini. Enak sekali untuk dipegang. Dan ini yang terakhir ya. Gocil petok atau golok mini. Golok petok. Nah,
dengan bilahnya yaitu baik bilah N695 ya, N695 bohler ya, kemudian sudah dimarking nama beliau. Ini juga untuk ngiris-ngiris enak banget ya. Nah, ini tanduk, kemudian di sini menggunakan bolsternya adalah duralium atau aluminium ya, full kayu lengkeng curly ya, lengkeng. Nah, untuk Bapak Irwan di Johor Malaysia, kemudian Bapak Alek di Pekanbaru, dan Bapak Ferry, insya Allah koloknya akan kita kirim di sore hari ini. Itu saja, semoga para sahabat sekalian yang ingin custom golok ya silakan bisa menghubungi kami langsung, tapi dengan waktu yang cukup lama ya, tidak bisa terburu-buru karena proses pengerjaan pembuatannya juga cukup lama, dari sisi pembuatan bilah kemudian serangka juga memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi kalau ada kendala secara teknis ya, misalnya mati lampu atau mungkin secara personal ada tim kami yang sedang sakit ya, jadinya agak terlambat pesanan-pesanan, tetapi pesanan yang sudah masuk akan segera kita proses dan tentu besarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.